aja lu piringnya banyak kan. Luka gilo. Oi, luka gilo. Nagari Cupa atau Desa Cupa adalah tempat bermukimnya salah satu suku Minangkabau yang mayoritas warganya beragama Islam, bermata pencarian sebagai petani di sawah, dan juga ada yang sebagai pemetik cengkeh di ladang. Nagari Cupa atau Desa Cupa yang berada di kaki Gunung Talang ini menyimpan berbagai macam keunikan. Ya, selamat sore pemirsa, bersama saya Rena Menung. Sekarang saya sudah berada di Nagari Cupa. Baju udah dipakai, tinggal tarian sambutannya seperti apa. Kita tunggu aja. Kalau saya nonton Antik Nadenwe itu, pasti bintang tamunya disambut. Katanya sih, saya mau disambut dengan kesenian Luka Gilo. Punya rumah juga belum ada. Udah hampir 1 jam nunggu, Luka Gilonya belum datang juga ya. Heh, bete banget sih. Aduh, dari Jakarta jauh-jauh ke sini 18 jam. Kan disambut juga Luka Gilo. Luka Gilo. Luka Gilo. Luka yang berarti alat untuk menangkap ikan atau belut yang terbuat dari bambu. Dan gilo berarti gila. Kesenian Luka Gilo adalah kesenian yang dapat membuat Luka dapat terbang ke sana kemari. Dengan unsur magic di dalamnya, membuat Luka tak mudah ditangkap oleh orang lain. Layaknya orang gila. Luka Gilo gimana? Luka Gilo. Aja nih piringnya banyak kan. Luka Gilo. Oi, Luka Gilo. Gilo. Saya Gilo. Aduh apa? Tapi saya kan maunya Luka Gilo. Masa saya datang jauh-jauh dari Jakarta nggak disambut sih? Apa? Ama, gimana nih? Jangan nangis. Oh, jangan nangis. Enggak. Apa? Siapa yang nangis? Air matanya keluar ini ya. Ini air matanya. Oh ya pemirsa, ini adalah Apak Dasril atau Bapak Dasril. Dan yang ini adalah Amak Minah atau Ibu Minah yang akan menjadi orang tua angkat saya di sini. Dan baju yang saya gunakan ini adalah baju endong. Dan yang digunakan oleh Amak Minah adalah baju kuruang. Keduanya adalah baju adat khas suku Minangkabau, Nagari Cupa.